Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Oh, jadi seperti itu. Itu tidak apa-apa, karena dengan cara ini, kita sebagai keluarga dapat bersatu kembali, ucap Chu Guyu. Setelah mengetahui bahwa semuanya adalah rencana dari adik laki-lakinya sendiri, Chu Guyu merasa cukup lega, karena itu membuktikan kemampuan adiknya sendiri. Dia bahkan lebih bahagia, ketika dia melihat bahwa setiap anggota keluarga Chu dipenuhi dengan senyum bahagia, dan seolah-olah mereka semua telah keluar dari kepedihan karena kehilangan keluarga mereka. Itu membuktikan bahwa, keluarga Chu-nya sangatlah kuat. Dan juga setelah keluarga Chu saat ini mengalami perubahan itu, mereka tidak memiliki hambatan antara satu sama lain seperti sebelumnya. Mereka memahami betapa berharganya keluarga Chu mereka, dan dari situlah mereka menjadi lebih dekat. Itu adalah sesuatu yang ingin dia lihat. Saudaraku, kamu harus cepat sembuh. Kami harus mengandalkan perlindunganmu. Chu Yue terkikik dan berkata, itu benar, Guyu, keluarga Chu saat ini akan dikelola olehmu. Kami harus mengandalkanmu. Chu Wei juga dengan senang hati tersenyum dan berkata. Setelah mendengar kata-kata dari dua orang itu, Chu Guyu pertama kali malah terlihat bingung. Dan dengan cepat, wajah bahagianya itu langsung suram, saat dia dengan pahit tersenyum dan berkata. Mungkin jika sebelumnya, aku bisa membangun kembali keluarga Chu bersama semua orang. Tapi sayang sekali, aku yang sekarang sudah menjadi cacat. Aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan apapun, jadi jangan menyebutkan tentang melindungi kamu semua. Dan bahkan lebih dari, jangan pernah menyebutkan tentang untuk mengelola keluarga Chu, balas Chu Guyu. Kakak Guyu, lelucon macam apa yang kamu buat? Cacat apanya? Bukankah keajaiban telah terjadi, dan kamu menjadi orang yang kuat di ranah mendalam? Chu Sue tersenyum manis dan berkata, benar Guyu, jangan menggodaku lagi. Semua orang sudah tahu semua tentang hal itu, hehehe, tambah Chu Wei. Pada saat yang sama, kerumunan di belakangnya tertawa semua. Seolah-olah dari sudut pandang mereka, apa yang dikatakan Chu Guyu benar-benar hanyalah lelucon belaka. Sebuah keajaiban terjadi, menjadi orang yang kuat di ranah mendalam. Chu Sue, apa yang kamu bicarakan? Omong kosong apa yang semua orang bicarakan? Balas Chu Guyu. Saat itu wajah Chu Guyu berubah sangat jelek, itu saat dia menunjuk ke arah kerumunan. Dan kemudian dengan marah berteriak. Dari apa yang dia lihat sebagai orang yang cacat, seolah-olah dia sedang diejek, itu ketika dia digambarkan oleh mereka hingga sedemikian rupa. Kakak Guyu, kamu, ucap Chu Sue. Ketika dia melihat bahwa Chu Guyu sebenarnya sedang marah, Chu Sue dengan takut mundur perlahan, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan semua anggota keluarga Chu yang berada di tempat kejadian menyingkirkan senyum mereka, dan keheranan memenuhi kepala mereka. Ketakutan bahkan muncul di wajah mereka. Chu Yue adalah orang pertama yang bereaksi terhadap hal itu, dan dia dengan ringan tersenyum pada Chu Guyu dan berkata, saudaraku Guyu, kami tahu bahwa pada saat yang sama ketika kamu bertemu keajaiban, kamu juga telah menerima rebound. Namun, Chu Feng mengatakan bahwa selama kamu beristirahat dengan tenang untuk sementara waktu, maka semuanya akan baik-baik saja. Saat ini, kamu sudah menjadi ahli tingkat satu dari ranah mendalam. Karena dua hari yang lalu, ketika kamu mengalami mimpi buruk, kekuatan mendalam dari tubuh kamu terpancar keluar. Semua orang di sini bisa merasakannya. Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu bisa merasakan tubuh kamu sendiri sejenak. Benar Guyu, kami benar-benar merasakannya. Pada hari itu, aku hampir hancur oleh tekananmu. Pada saat yang sama, Chu Hongfei dan yang lainnya mengangguk dan setuju. Saat dia melihat ekspresi serius dari kerumunan, meskipun Chu Guyu masih memiliki kepala yang berkabut, dia masih melakukan dan merasakan tubuhnya sendiri. Meskipun dia tidak mengharapkan apa-apa, ekspresinya yang bingung segera berubah, dan digantikan dengan kejutan yang tak terlukiskan.
Terjadi perubahan langit dan bumi yang berputar di dantiannya, dan itu benar-benar berbeda dari yang dipahami sebelumnya. Pada saat itu juga, lapisan aura kuat yang tak ada habisnya terus meluap dari dantiannya, dan segera menyapu seluruh tubuhnya. Aura itu jauh di atas energi spiri, dan bahkan kekuatan asal sekalipun tertinggal di dalam debu. Itu kekuatan yang luar biasa, dan dia menjadi ahli dari ranah mendalam. Chu Guyu merasa seolah-olah berada dalam mimpi, dan merasa itu sangat tak terbayangkan. Bahkan tubuhnya gemetaran. Itu sudah jelas, karena kultivasinya sudah hancur. Jadi bagaimana mungkin, ia bisa secara misterius menjadi seseorang di ranah mendalam? Wush! Untuk mengkonfirmasi tubuhnya saat ini, Chu Guyu tiba-tiba melompat dari tempat tidurnya, dan kemudian mengetuk tanah dengan jari-jari kakinya. Seperti panah yang meninggalkan busur, dia melesat dan terbang seperti angin. Kecepatan yang secepat kilat, ini membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Dan setelah itu, kegembiraan gila muncul di wajah mereka, saat mereka mengikutinya. Kemudian pada saat itu, Chu Guyu berdiri di halaman. Saat dia mengangkat tangan dan kakinya, kekuatan yang dalam segera bergerak. Tiba-tiba saja, dia melemparkan tinjunya ke langit. Kekuatan mendalam yang kuat segera terkondensasi menjadi kepalan besar, dan dengan cepat bergegas. Aku benar-benar di ranah mendalam. Ini bukan mimpi kan, teriak Chu Guyu dengan sukacita. Setelah mengkonfirmasikan kekuatannya sendiri, meskipun Chu Guyu sangat gembira, ia juga memiliki sedikit keraguan. Karena ia menemukan bahwa, tidak hanya perubahan besar terjadi pada kultivasinya, bahkan kakinya yang patah juga telah pulih, dan seolah-olah kakinya bahkan lebih kuat dan gesit daripada sebelumnya. Saudara Guyu, semua ini memanglah nyata. Kamu benar-benar menjadi orang di ranah mendalam. Saat dia melihat itu, Chu Yue terkikik dan berkata, pada saat yang sama, semua generasi muda keluarga Chu tidak bisa untuk tidak bersorak. Sebelumnya, orang terkuat dalam keluarga Chu hanya Chu Yuanba, yang berada di tingkat satu dari ranah asal. Namun pada saat itu, seseorang di tingkat satu dari ranah mendalam muncul, dan dia bahkan masih sangat muda. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Selain itu, kultivasi Chu Guyu tidak hanya membuat mereka bahagia. Selain Chu Guyu, bahkan ada Chu Feng di keluarga Chu yang memiliki kultivasi yang mengerikan, dan saat ini sedang membangun dirinya juga. Bahkan mereka tidak perlu khawatir tentang kultivasi mereka lagi, karena pada saat itu keluarga Chu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Tidak peduli seberapa biasa-biasa saja bakat mereka, karena saat ini mereka dapat memiliki prestasi tertentu. Setelah itu, Chu Yue menyuruh Chu Guyu pergi ke kamar sendirian. Dia mengatakan kepadanya, bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Tetapi apa yang dikatakan Chu Feng adalah, bahwa Chu Guyu memiliki mukjizatnya sendiri. Dan karena rebound ini, dia dalam keadaan koma dan tidak sadarkan diri. Namun, dia hanya perlu beberapa waktu untuk beristirahat, dan kemudian dia akan sembuh. Chu Guyu pada saat itu akan menjadi ahli di tingkat satu dari ranah mendalam, dan juga pada saat itu, Chu Guyu akan menjadi tuan dari keluarga Chu. Pada saat itu juga, Chu Guyu akhirnya mengerti sesuatu. Meskipun itu cukup sulit untuk dipercaya, tapi dia masih menebak-nebak bahwa alasan mengapa kedua kakinya pulih, dan dia memiliki kultivasi tingkat satu dari ranah mendalam, itu semua karena dianugerahkan oleh adiknya Chu Feng. Chu Yue, sebenarnya aku sangat penasaran. Metode apa yang telah digunakan Chu Feng, untuk membuat generasi muda dari keluarga Chu aku bersedia meninggalkan sekte mereka, dan kemudian mengumpulkan semuanya di sini. Chu Guyu ingin tahu dan bertanya. Itu karena, dia memahami generasi muda keluarga Chu dengan sangat baik. Dia tahu bahwa mereka bukanlah orang-orang yang patuh, dan terutama setelah pemusnahan keluarga mereka, serta rasa sakit kehilangan keluarga mereka, maka saat itulah mereka tidak akan menjadi ramah. Mereka akan menyimpan dendam yang mendalam terhadap Chu Feng, dan itu bahkan mungkin akan bertahan selamanya. Namun sekarang mereka dapat bersatu, dan setiap orang tampak sangat bahagia, seolah-olah masa depan mereka dipenuhi dengan harapan.
Mereka bahkan tidak memiliki setengah kata kebencian terhadap Chu Feng. Malahan sebaliknya, bahkan ada rasa hormat tersembunyi dari kata-kata mereka. Karena itu tidak masuk akal sama sekali, jadi itu berarti bahwa Chu Feng pasti telah melakukan sesuatu. Oh, kalau tentang itu, dapat dikatakan bahwa Chu Feng menggunakan kekuatannya untuk meyakinkan semua orang. Tentu saja dia menunjukkan kekuatan itu, dengan cara menjanjikan sejumlah besar sumber daya kultivasi untuk semua orang. Oh, itu benar. Sumber daya kultivasi ini perlu ditangani oleh kamu. Setiap bulannya bagikan beberapa kepada semua orang pada saat yang bersamaan. Karena saat ini, kamu adalah tuan dari keluarga Chu Aku. Balas Chu Yue. Saat Chu Yue tersenyum, dia menyerahkan Kosmos Sak kepada Chu Guyu. Ketika dia menerima Kosmos Sak, dia bahkan bergumam di dalam hatinya. Bagaimana mungkin, hanya dengan sumber daya kultivasi dapat mengubah keluarga Chu menjadi keadaan itu? Oh surga, ini, seru Chu Guyu. Setelah dia memeriksa sumber daya di Kosmos Sak, wajahnya langsung berubah, dan dia benar-benar terkejut. Dia menemukan dengan takjub bahwa, ada bahan obat-obatan spirit yang tak terhitung jumlahnya di Kosmos Sak ini. Bahan obat-obatan asal bahkan ada puluhan ribu, dan bahkan ada beberapa ribu manik-manik asal, serta banyak bahan obat-obatan mendalam yang tak ternilai. Sumber daya itu benar-benar terlalu menakutkan, dan itu bahkan tidak bisa dibayangkan olehnya sebelumnya. Segala sesuatu yang terjadi hari ini, itu telah mengguncang jiwa Chu Guyu lagi dan lagi. Dia hanya bisa tenang setelah beberapa saat, dan dia menghela nafas dan berkata, "Tahap apa yang dilakukan oleh adik lelaki aku?" Pikir Chu Guyu. Hari ini adalah hari besar bagi sekte kelas 2 Provinsi Azure, yaitu sekte Azure Dragon. Hampir semua murid pelataran luar, murid pelataran dalam, dan bahkan murid inti yang berada di luar semuanya berhenti berkultivasi, dan kembali ke sekte Azure Dragon. Karena pada hari yang sama pada satu tahun yang lalu, seorang pria muda tanpa nama yang baru saja memasuki zona inti, dia telah menantang murid nomor satu di sekte Azure Dragon, yaitu Gong Luyun. Bahkan dia mengatur pertarungan hidup dan mati, dan perjanjian itu akan terjadi hari ini. Biasanya, pemuda tanpa nama seperti itu tidak akan dianggap penting oleh Gong Luyun, atau bahkan dihargai oleh para tetua dan murid dari sekte Azure Dragon. Namun, pemuda itu tidak bisa untuk tidak dianggap penting, karena ia menjadi murid langsung dari satu-satunya spiritualis dunia di sekte Azure Dragon, yaitu Zuge Liuyun. Bahkan lebih dari setengah tahun yang lalu, pemuda itu dapat menggunakan kultivasi tingkat 1 dari Rana Asal, untuk dengan mudah membunuh seorang ahli di level 5 dari Rana O Asal, dan nama pemuda itu adalah Chu Feng. Jika dikatakan bahwa Chu Feng tahun itu tidak dikenal, dan merupakan bahan tertawaan di mata banyak orang yang tak terhitung jumlahnya, maka Chu Feng saat ini sudah menjadi jenius yang tidak ada seorang pun yang tidak mengenalinya dalam jarak beberapa mil dari sekte Naga Azure. Dan bahkan hampir tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya lagi. Pada saat itu, setengah tahun telah berlalu, dan tidak ada yang tahu pada tahap apa Chu Feng telah berkembang. Namun, satu hal yang dapat dikonfirmasi adalah, bahwa pria muda yang dianggap rendah hati sebelumnya, kini telah dihargai oleh banyak orang sekarang. Beberapa orang bahkan merasa, bahwa hasil dari pertempuran hari ini tidak dapat digerakkan. Setelah semua, Gong Luyun mengucapkan kata-kata agung. Selama Chu Feng mampu memblokir 3 serangannya, Chu Feng akan menjadi orang yang menang. Meskipun Gong Luyun memang sangat kuat sebagai murid nomor 1 di sekte Azure Dragon, dan dia cukup terkenal di banyak murid nomor 1 di berbagai sekte kelas 2, tapi metode Chu Feng sangat istimewa juga, dan kekuatan tempurnya benar-benar melebihi imajinasi orang banyak. Jadi, banyak orang merasa bahwa jika dia hanya perlu memblokir 3 serangan Gong Luyun, mungkin Chu Feng benar-benar bisa melakukannya, itu jika Chu Feng mengeluarkan semua kemampuannya. Secara keseluruhan, pertempuran itu membangkitkan minat semua orang di sekte Azure Dragon.
Untuk membuat lebih banyak orang melihat pertarungan itu, para petinggi Sekte Azure Dragon secara khusus membangun arena besar, di salah satu tempat di Sekte Azure Dragon. Dan tempat itu berada di puncak gunung. Pembangunan arena dimulai setengah tahun yang lalu. Arena itu cukup besar untuk menampung 1 juta orang, dan dipisahkan menjadi kursi pengamat untuk tetua, lalu kursi untuk murid inti, lalu kursi untuk murid pelataran dalam, dan bahkan kursi untuk murid pelataran luar. Singkatnya, semua orang di Sekte Azure Dragon bisa dengan nyaman menonton pertempuran yang dijanjikan ini. Aku tidak akan pernah berpikir, bahwa pertempuran yang dijanjikan yang tampaknya tidak signifikan ini, itu akan menimbulkan sensasi besar seperti itu. Hem, melihat wajah bersemangat murid Sekte Azure Dragon, mungkin pertarungan yang dijanjikan ini adalah hal yang baik. Aku juga berharap demikian. Namun, tidak baik jika Gong Luyun atau Chu Feng mati. Pada saat-saat kritis, aku percaya bahwa kepala sekte akan muncul. Lagi pula, dia telah menyembunyikan dirinya selama bertahun-tahun, dan ini sudah waktunya untuk menunjukkan dirinya. Bahkan dengan pemandangan hari ini, jika segalanya benar-benar di luar kendali, hanya dia yang bisa menstabilkannya, ucap para penonton. 6 pelindung Sekte Azure Dragon, dan mereka duduk di kursi penonton untuk para tetua. Ketika mereka melihat para murid yang membentuk gunung dan lautan di arena sambil bersemangat, mereka berdua pun tergerak, namun mereka juga khawatir. Sedangkan untuk kepala Sekte Azure Dragon adalah karakter yang misterius. Selain mereka dan Zuge Liuyun, hampir tidak ada orang lain yang tahu siapa kepala Sekte Azure Dragon. Karena otoritasnya atas Sekte Azure Dragon, itu selalu ada di tangan mereka. Jadi hari ini, tekanan yang mereka terima meningkat beberapa kali juga. Tuanku, ini tidak baik, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, pintu menuju ke kursi untuk para tetua tiba-tiba dibuka oleh seseorang. Seorang murid inti buru-buru berlari masuk, dan dengan panik menutupi wajahnya. Jangan panik, apa yang terjadi? Bicaralah pelan-pelan, ucap seseorang. 6 pelindung adalah orang-orang yang memimpin Sekte Azure Dragon untuk saat ini. Jadi, mereka cukup tenang dan berpengalaman dalam situasi seperti ini. Lalu dengan kalimat sederhana, emosi cemas murid itu menjadi tenang. Tuam, kepala sekte dan tetua manajer dari banyak sekte lain, saat ini sedang menuju Sekte Azure Dragon. Murid inti itu dengan gugup berkata, kira-kira berapa banyak, tanya tetua pelindung. Setelah mendengar kata-kata itu, 6 pelindung juga mengerutkan keningnya, dan mereka merasa bahwa masalahnya agak aneh. Itu, ada banyak-banyak sekali orang. Sekte kelas 2 terdekat juga datang, dan dari perkiraan awal, setidaknya ada lebih dari 20 sekte yang datang. Murid itu menjawab, apa, ada yang seperti itu, cepat pergi, ucap 6 tetua pelindung. Saat itu juga, 6 tetua pelindung juga tidak bisa lagi tenang. Dengan gelombang dari lengan besar mereka, mereka dengan cepat bergegas menuju pintu masuk Sekte Azure Dragon untuk menyelidiki apa yang terjadi. Ketika 6 tetua pelindung tiba di pintu masuk sekolah Azure Dragon, mereka terkejut menemukan bahwa memang ada sekelompok besar orang yang dengan megahnya menuju ke sekolah Azure Dragon. Kelompok orang itu sama sekali tidak boleh diremehkan. Mereka dibentuk oleh pemimpin dari 20 lebih sekte terdekat, serta tetua manajer dan murid-murid terkuat. Dan itu sudah ada puluhan ahli ranah mendalam di dalamnya. Ketika mereka melihat formasi itu, bahkan 6 tetua pelindung agak ketakutan. Setelah semua, kekuatan rata-rata 6 dari mereka hanya level 3 dari ranah mendalam. Jika kelompok orang itu benar-benar memiliki niat buruk terhadap Sekte Azure Dragon, ini sudah jelas sektenya akan dikalahkan. Tapi untungnya, setelah kepala sekte melihat 6 tetua pelindung, mereka membawa senyum ke wajah mereka. Itu tidak bisa membantu, tetapi membuat 6 tetua pelindung menjadi tenang. Karena ketika keenamnya melihat sikap mereka, itu sudah jelas kalau mereka tidak ada di sana untuk menyerang Sekte Azure Dragon. Malahan sebaliknya, sepertinya ada pertunjukan yang bagus.
Kemudian 6 tetua pelindung menemukan, bahwa mereka datang untuk pertempuran yang dijanjikan antara Gong Luyun dan Chu Feng. Adapun bagaimana mereka mendapatkan berita itu karena pada beberapa hari yang lalu, mereka semua menerima sebuah undangan, dan undangan itu dikirim oleh tetua tamu Sekte Azure Dragon Zuge Liuyun. Meskipun dikatakan seperti itu, 6 tetua pelindung benar-benar tidak siap. Namun, mereka secara alami tidak bisa mengunci karakter besar di luar sekte, jadi mereka dengan cepat mengubah kursi tontonan untuk para tetua di arena, menjadi kursi untuk para tamu untuk menyambut mereka. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Zuge Liuyun? Tanpa memberitahu kami, dia mengirim undangan dengan nama Sekte Azure Dragon. Setelah mengatur kelompok orang, wanita tua di dalam 6 tetua pelindung terlihat agak marah. Mungkin dia takut Gong Luyun akan mengingkari aturan pertempuran yang dijanjikan saat itu, sehingga dia ingin mengundang orang-orang dari sekte-sekte ini untuk menyaksikan pertempuran ini. Karena bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Zuge Liuyun itu, dia tidak bisa menjadi lebih kuat dari seluruh kota kura-kura hitam. Setelah semua, di belakang Black Tortoise City, di sana bahkan ada Lin Ran. Dia adalah manajer kepala klan Lin di Istana Pangeran Kilin. Tetua yang lain tersenyum dan berkata, "Oh, aku sudah pernah mendengar ini sebelumnya. Jika Zuge Liuyun yang egois bisa melakukan semua ini untuk Chu Feng, itu bisa dilihat bahwa ia memperlakukan Chu Feng dengan cukup baik. Namun, jika karakter seperti Lin Ran melindungi Gong Luyun, maka tidak peduli apapun, kemungkinan besar itu semua akan sia-sia. Bahkan jika Zuge Liuyun mengundang beberapa karakter hebat dari sekte kelas 1 sekalipun. Karena di provinsi Azure, siapa yang berani menyinggung Lin Ran? Huh, itu memang benar. Namun, ini bisa dianggap sebagai Zuge Liuyun memberi Chu Feng sedikit bantuan, karena dia adalah satu-satunya muridnya, ucap para 6 tetua pelindung. Setelah menebak niat Zuge Liuyun, 6 tetua pelindung menghela nafas atas upaya Zuge Liuyun yang sungguh-sungguh. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.